rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Halo-halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke Sobat Lur, gimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan ya, dan juga diberikan rezeki yang lancar. Dan adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Sobat Lur, di video berikut ini saya akan nge-review sebuah elopsot, di mana elopsot ini berbeda dengan elopsot pada umumnya yang saya review. Ini elopsot Isuzu tipe NKR ya, NKR55. Biasanya elopsot yang pada umumnya dan paling banyak rata-rata yang tipe NHR55. Nah, di mana letak perbedaan elopsot yang tipe NKR dengan NHR? Oke Sobat Lur, ini elopsot tahun 2008 ya, dengan bodi menggunakan dari karoseri Indah Jaya kalau nggak salah. Oke, bodinya, oh betul, Indah Jaya. Ini karoserinya dari Indah Jaya tahun 2008 ya. Nah, hanya saja di sini untuk tampilan bodinya masih versi yang lama ya, untuk window-nya atau jendelanya masih kotak-kotak, berbeda dengan yang Elflong yang sudah model kacanya atau window-nya yang seperti ini ya. Itu di depan saya Elflong yang sebelumnya udah pernah saya review, tapi ini Elflong yang NHR Sobat Lur. Ini Elflong yang NHR tahun 2011-2012. Oke, di sini saya akan bahas untuk Elflong yang ini ya. Elflong ini tipenya NKR. Jadi tipe NKR ini lebih tinggi daripada tipe yang NHR. Hanya saja untuk yang tipe NKR ini dia menggunakan bodi yang lama ya, versi yang lama dari karoseri Indah Jaya. Dari kacanya aja sudah terlihat ya seperti itu. Nah, kalau yang di depan sana itu NHR Sobat Lur. Nah, ini NKR. Nah, perbedaannya untuk NKR itu NKR versi short di situ ada exhaust brake-nya ya. Nah, kita lihat dulu di bagian dalam. Nah, di sini itu ada exhaust brake-nya ya, sama seperti Elflong NKR 55 LWB. Sedangkan Elflong yang NHR belum ada exhaust brake-nya ya. Selebihnya sama ya Sobat Lur. Untuk spesifikasi mesin dan tenaga serta torsi nanti akan saya cantumkan keterangannya di video ini ya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Saya rasa untuk bagian interior itu semua sama ya, tergantung dari bodinya. Tapi bodinya ini masih istimewa, mulus banget. Dan joknya menggunakan jok pelutru ya, dari bahan pelutru, bukan dari kulit sintetis. Joknya masih berbahan pelutru Sobat Lur. Untuk kisi-kisi AC-nya atau lover AC-nya menggunakan JB2 ya. Interiornya juga sangat istimewa. Ini lover AC-nya per kepala ya, seperti itu. Nah, untuk interior di bagian depan seperti ini ya Sobat Lur. Ini sudah power steering, udah power steering ya 2008. Biasanya itu Elf, Isuzu Elf itu power steering antara awal itu kalau nggak salah 2006 apa 2007 awal ya, power steering pertama. Oke, secara interior saya rasa sama ya Sobat Lur, hanya saja bentuk bodi di bagian luar itu berbeda. Karena ini masih menggunakan versi yang lama, jadi masih kotak-kotak seperti ini ya. Ini juga bisa dibuka. Cuman enaknya kalau yang Elf menggunakan window seperti ini, bila mana ada AC trouble bisa membuka kaca seperti ini, membuka windownya seperti ini dari dalam bisa ya. Beda dengan itu walaupun bisa dibuka, tapi kan terbatas hanya ada dua ya Sobat Lur. Sebaliknya juga sama di Elf yang di sini, kacanya kan sudah menggunakan kaca yang blok ya, kayak gitu. Jadi hanya ada dua. Nah, kalau ini kan
per baris kursinya bisa dibuka. Kalau semisal AC-nya trouble atau AC-nya mungkin ada masalah, tidak dingin. Jadi alternatifnya bisa membuka jendela dari dalam seperti itu. Jadi tidak terlalu pengap. Makanya kalau misalkan beli elep long atau elep short dengan kaca seperti ini, harus rajin mengecek kondisi AC dan harus rutin untuk merawat AC ya Sebalur. Oke, secara tampilan seperti ini ya. Tampilan dari belakang seperti ini. Ini elep short tipe NKR55 ya, yang versi elep short. Sementara kalau yang ini elep long NKR55 LWB. Jadi ada tambahan LWB-nya kalau long. Jadi kalau elep short hanya NKR55 ya. Oke, secara tampilan seperti ini ya. Saya rasa tidak ada bedanya dengan body-body yang lain seperti yang saya review sebelumnya. Ini kebetulan lagi perbaikan penggantian kampas rem dan juga menyetel rem ya. Ini spesialis penyetelan rem dari Pak Pri. Ini spesialis dari untuk elef ini Sobat Lur. Kalau ada kendala di bagian kaki-kaki bisa menghubungi Pak Pri ini. Lokasinya berada di Kediri Utara. Tepatnya di daerah Gura Sobat Lur, ke utara. Nah, ini kebetulan habis ganti kampas rem ya Pak Pri ya? Kampas rem. Kampas rem. Dan ini sudah menggunakan stop lampnya yang pilar ya, panjang kayak gini. Oke, seperti ini Sobat Lur tampilannya. Coba saya buka. Kita buka dulu. Nah, di situ ada subwoofer ya. Sudah audio. Tampilannya dari belakang interiornya seperti ini Sobat Lur. Nah, kayak gitu ya, keren. Sayangnya ini seatnya atau joknya itu masih menggunakan bahan blue true. Jadi kalau bahan blue true itu biasanya perawatannya agak ribet ya, dibanding yang menggunakan seat yang berbahan sintetis, kulit sintetis. Oke, tutup lagi. Nah kalau yang di depan ini NHR Sobat Lur, tapi ini udah tahun tua. Tahun tua tapi mesinnya masih istimewa, belum power steering kalau yang ini. Ini NKR elep short 2008 sudah power steering. Cuman ini agak kotor ya, belum dicuci karena baru datang dari Banyuwangi barusan. Nah pemiliknya bapaknya ini, barangkali kalian mau mesen unitnya bisa menghubungi siap. Bapak ini. Ya Pak ya? Siap. Oke, ini Pak Andre ini. Ini drivernya ini. Wih, wetenge Pak. Kayak saya kembarannya Woko Channel. Ini supir andalan ini. Halo. Supir favorit. Oh ya, untuk harga saya rasa lebih mahal yang elep short yang tipe NKR dibanding yang tipe NHR ya. Tapi itu semua kembali kepada kondisi barang dan kondisi mesinnya juga. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat kepada kalian. Saya Indra Seran, salam budaya, salam pariwisata, dan salam satu hobi.